الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين معاشر المسلمين جامعة جمعة رحمني وإياكم الله Di hari yang mulia ini dan di kesempatan yang penuh barokah ini, kembali Al-Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa dan terus-menerus kita memelihara, merawat dan memupuk sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, melakukan berbagai macam ibadah yang telah dianjurkan kepada kita, baik ibadah yang menyangkut hablum minallah maupun hablum minannas. Keimanan dan ketakwaan itu selalu perlu kita pupuk terus-menerus, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Bagaimana kita ketahui bersama, kita telah memasuki masa yang kita sebut sebagai masa kampanye. Artinya di sekitar kita sering kali atau banyak terdengar ataupun terlihat seruan-seruan yang menggebu-gebu untuk mendukung memilih calon pemimpin kita, baik calon presiden maupun calon legislatif. Semua itu kita ketahui memang merupakan kewajiban kita bersama untuk kita menyukseskannya sebagai warga negara yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada satu hadis yang sangat penting untuk kita resapi bersama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina atau al-mu'minu fi khairin ala kulli hal." Dalam riwayat "Innal mu'mina ala khairin ala kulli hal." Bahwasanya seseorang yang mukmin, yang beriman, maka sesungguhnya dia dalam keadaan apapun dia selalu baik-baik saja.
Sekali lagi, orang yang mukmin, mukmin sejati, yang betul-betul beriman kepada Allah, maka keadaannya akan selalu baik. Dia selalu baik-baik saja dalam keadaan apapun. Dalam hari riwayat lain, Rasulullah SAW juga menegaskan, ajaban li amril mu'min, ajaib yang namanya orang mukmin. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Mengapa ajaib yang namanya orang mukmin? Karena semua keadaannya, semua urusannya, dia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Apapun keadaan yang menimpanya, apapun situasi yang dialaminya, dia dalam keadaan baik-baik saja. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, berdasarkan dua hadis ini maupun riwayat-riwayat lainnya, apabila kita bersama terus meningkatkan keimanan, memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin siapapun kelak yang akan menjadi pemimpin kita, maka kita semua akan selalu baik-baik saja. Demikianlah janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq. Dalam Al-Qur'an saja pun dipertajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Yang penting sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Niscaya Allah dengan sebab keimanan kita yang sungguh-sungguh itu, ketakwaan kita yang sungguh-sungguh itu, maka Allah limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun sekali lagi, sebagai seorang mukmin juga diwajibkan untuk berikhtiar. Dan ikhtiar ini pun telah dituntun dengan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Misalnya dalam menentukan pilihan kita, beberapa hal yang telah dituntun oleh agama kita, misalnya dalam satu hadis Nabi mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Sebagaimana setiap kali, tidak jarang kita melihat praktik-praktik yang melanggar peraturan negara maupun agama, misalnya politik uang, di mana seseorang menggunakan uangnya bahkan segala macam cara agar ia dapat memenangkan pemilihan. Oleh sebagian ulama atau mayoritas ulama, ini dikategorikan sebagai rasuah, yang mana rasyi wal murtashi finnar, orang yang menyuap, menyogok untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya semata. Tidak hanya yang menyogok, tapi juga yang menerima sogokan. Para ulama juga menambahkan yang menjadi perantara dan yang memfasilitasi itu, semuanya dicampakkan ke api neraka. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Karena itu perlu kita juga pandai-pandai dalam memilih atau menentukan siapa pilihan kita. Pemilihan ini juga sesungguhnya terinspirasi oleh tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lain yang menarik untuk kita kaji dan kita telaah bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada tiga orang atau tiga golongan, tiga jenis atau tiga karakter di mana mereka ini tidak terangkat salatnya, ibadah salatnya satu jengkal pun dari atas kepalanya. Artinya ibadah salatnya yang merupakan ibadah yang terpenting itu tidak tembus ke langit, alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja tiga orang itu? Yang pertama, Nabi mengatakan, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang pemimpin yang dibenci atau tidak dicintai oleh rakyatnya. Itu sebabnya pemilihan ini penting untuk kita sukseskan beberapa bulan yang akan datang, agar jelas
bahwa pemimpin kita kelak adalah pemimpin yang paling dicintai oleh rakyatnya, sehingga terjamin pula diterimanya amal ibadah atau salatnya pemimpin tersebut. Yang kedua, Nabi melanjutkan, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Juga orang yang tidak diterima salatnya adalah wanita yang dimurkai atau tidak diridhai oleh suaminya. Auzubillah. Yang ketiga, ini juga penting dan harus kita berhati-hati di beberapa masa yang akan datang. Nabi mengatakan bahwa yang tidak diterima salatnya sama sekali, sejengkal pun tidak terangkat ibadah salatnya dari atas kepalanya, adalah wa akhawani mutasari'an. Dua bersaudara yang saling membenci, yang bermusuhan, yang saling menjatuhkan satu sama lain, apalagi hanya lantaran perkara-perkara duniawi, maka sia-sialah amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberkahi kita semua, dan menakdirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita semua, sehingga terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.